Sejarah berdirinya Kabupaten Pasuruan bermula dari peradaban Kerajaan Kalingga atau dalam catatan Tiongkok disebut Kerajaan Huling yang terletak di pantai utara Jawa Tengah. Saat itu, Kerajaan Kalingga diperintah oleh sang raja bernama Ratu Shima yang naik tahta menggantikan suaminya, sang raja yang bernama Kartikeya Singa yang kemudian meninggal dunia. Berdasarkan catatan Tiongkok dari seorang biksu Tionghoa bernama I Xing, masa keemasan Kerajaan Kalingga bersinar ketika dipimpin oleh Ratu Shima sekitar tahun 674 hingga 732 Masehi. Dengan model kepemimpinan yang tegas, adil, aman, dan tentram. Kemudian Kerajaan Kalingga sempat mengalami kemunduran di masa pemerintahan Raja Qian yang memindahkan ibu kota Kerajaan Kalingga ke Jawa Timur, yaitu di daerah Polukiasin atau yang kemudian ditafsirkan menjadi Pulau Kerto, salah satu daerah di Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Pemindahan ibu kota dilakukan oleh Raja Qian sebagai dampak adanya serangan dari Kerajaan Sriwijaya kala itu. Setelah masa kejayaan Kalingga atau Huling berakhir, muncullah Kerajaan Mataram kuno yang dalam istilah sejarah lainnya disebut dengan Kerajaan Medang. Para sejarawan menyebut ada tiga dinasti yang pernah berkuasa di Kerajaan Medang, Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra pada periode Jawa Tengah, serta Wangsa Isyana pada periode Jawa Timur. Dalam catatan sejarah, salah satu penguasa Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Sanjaya adalah Empu Sendok. Empu Sendok kemudian memimpin Kerajaan Medang pada tahun 929 hingga 947 Masehi atau di awal abad ke-10 dengan gelar Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Saat itulah kemudian dikenal dengan istilah Wangsa Isyana, sebuah dinasti yang berkuasa di Kerajaan Medang periode Jawa Timur. Menurut teori Van Bamelen, Empu Sendok memindahkan pusat Kerajaan Mataram kuno atau Medang dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur akibat letusan gunung berapi dan menempatkan Tamwelang yang kemudian identik dengan nama desa Tembelang di daerah Jombang sebagai ibu kota Kerajaan Medang. Empu Sendok tidak hanya memindahkan Istana Medang ke timur, namun ia juga dianggap telah mendirikan dinasti baru bernama Wangsa Isyana. Selama memerintah, Empu Sendok telah mengeluarkan lebih dari 20 prasasti, di antaranya prasasti yang terletak di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang kemudian diyakini dan dijadikan rujukan sebagai hari jadi dan berdirinya Kabupaten Pasuruan. Prasasti Cungrang Wasani Warsatita Ica Pancaharsa Asuci Masa Paksa Tupacukla Patrapa Riwasani Ansna Sri Maharaja Rakai Hino Empu Sendok Sri Sana Wikrama Dharma Tungga Uminson Han Empu Kundala Kumonakan Ikanang Wamua Icung rang watabasihan Pasa niwa huta wungkang Susukan sima apa sapnari Sang yang dharma tungga
ing pawitra sakna muang. Isang yang brasa ja sing lunglung, sang sida dewata rakyan. Makna dan substansi dalam prasasti berbahasa Jawa kuno itu kemudian dikonversikan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta berdasarkan prasasti Cungrang yang berada di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, yang kemudian didapat dengan hasil tanggal kelahiran Kabupaten Pasuruan pada hari Jumat Pahing, tanggal 18 September 929 Masehi. Dua tahun setelah Kerajaan Singhasari hancur, Raden Wijaya mengatur strategi untuk menggempur Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jaya Katuang. Pada masa itu, tentara Mongolia berkeinginan untuk menggempur Singhasari. Namun Singhasari telah luluh lantak terlebih dulu, hingga akhirnya Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan tentara Mongol dan mengatur pertemuan antara tentara Mongol dengan Majapahit yang diperkirakan di sekitar daerah Carat yang dulunya bernama Rubat Carat. Setelah kerajaan Majapahit berangsur surut, maka mulai berdirilah sejumlah kerajaan Islam, di antaranya kerajaan Demak, Giri Kedaton, Pajang,
dan Kerajaan Mataram. Di abad ke-14 hingga ke-16, Pasuruan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Giri. Salah satu peninggalan utama dari kerajaan ini adalah Desa Sidogiri yang terletak di Kecamatan Kraton. Berdasarkan sejarah lisan, di daerah inilah Sunan Giri meletakkan dasar-dasar dakwah dengan mendirikan surau sebagai tempat pengembangan agama Islam, dan kemudian daerah ini disebut sebagai Desa Sidogiri. Pada masa Kerajaan Demak di abad ke-15, Pasuruan mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama Islam. Bahkan, Adipati Pasuruan berhasil memperluas daerah kekuasaannya hingga Kediri. Wilayah Pasuruan juga pernah menjadi wilayah dari Kerajaan Pajang. Namun kekuasaan Kerajaan Pajang di Pasuruan tidak berlangsung lama. Karena pada tahun 1616, ketika Sultan Agung bertahta dan Kerajaan Mataram Islam berhasil merebut wilayah Pasuruan. Pada saat Kesultanan Mataram dipimpin oleh Amangkurat I, hingga kemudian mengangkat Kiai Darmo Yudo I sebagai wedono di Pasuruan. Bahkan ketika Kesultanan Mataram di masa kepemimpinan Amangkurat I, terjadi muncul banyak pergolakan di sejumlah wilayah untuk memisahkan diri dari Kesultanan Mataram. Bahkan pada saat Pasuruan dipimpin Untung Suropati yang menjadi adipati tahun 1686 Masehi, yang kemudian bergelar Tumenggung Wiranegara. Upaya untuk keluar memisahkan diri dari kekuasaan Amangkurat sangatlah kuat, sehingga Amangkurat meminta bantuan tentara VOC untuk merebut dan mengembalikan Pasuruan menjadi wilayah Kesultanan Mataram. Setelah era kepemimpinan Kiai Darmo Yudo dan keturunannya hingga Darmo Yudo IV, dan setelah era kepemimpinan Untung Suropati dan putranya, Pasuruan dipimpin oleh Bupati Aryo Niti Adiningrat I atau Raden Garudo pada tahun 1757 hingga 1799. Beliau adalah putra Sinuwun Pakubuwono IV dari Kerajaan Mataram yang beribu kota di Kartasura. Kepemimpinan Trah Aryo Diningrat di Kabupaten Pasuruan berlangsung hingga tahun 1887, hingga di masa Bupati Aryo Nida Diningrat IV berakhir. Dalam masa penjajahan Jepang, Pasuruan dipimpin oleh Bupati Raden Tumenggung Aryo Hupudio. Selama 9 tahun di masa kepemimpinan, beliau dengan sekuat tenaga memberikan perlindungan kepada rakyat Pasuruan dari kejamnya penjajah. Tampilnya Mayor TNI Angkatan Darat Muhin Mufti pada tahun 1968 sebagai Bupati Pasuruan menandai era kepemimpinan tentara dalam jabatan politik. Kepemimpinan dari Militer Angkatan Darat ini pun berlanjut hingga di era Bupati Muyono Harjo Martoyo yang menggantikan Muhin Mufti mulai tahun 1973 hingga 1978. Fokus pemerintahan untuk membangun Kabupaten Pasuruan di segala bidang dimulai pada era kepemimpinan Bupati Jliteng Suyoto yang menjabat Bupati selama 10 tahun, yakni mulai tahun 1978 hingga 1988. Program pemerataan pembangunan di segala bidang ini pun kemudian terus dikembangkan.